Gue pengen nyari pasangan yang bisa susah bareng. Gue pengen ditemenin dari menderita. Gue gak pernah masuk sama kalimat-kalimat kayak gitu. Karena ya emang banyak cowok aneh di dunia ini. Aneh karena mereka menuntut diterima apa adanya. Tapi mereka sendiri punya permintaan. Mereka sendiri pengennya punya pasangan yang cantik, pinter, alim, baik, bisa masak, bisa ngurus suami, rajin nabung, suka mengaji, dan menerima mereka apa adanya. Lu punya banyak permintaan, tapi lu nya mau diterima apa adanya. Wah, gua gak pernah habis pikir sama pemikiran kayak gitu. Menurut gua ya, kemapanan itu salah satu syarat lu nikahin anak orang. Tapi kan rezeki udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Betul, gue juga percaya sama itu. Tapi itu gak bisa lu jadiin pembenaran untuk mengambil sebuah keputusan dalam hidup lu yang menyangkut hidup lu sendiri dan menyangkut hidup orang lain. Emang rezeki udah ada yang ngatur, tapi lu harus mengupayakan rezeki yang sudah diatur tersebut.